Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali atas permintaan dari subscriber kami untuk dibuatkan video dari mulai penaburan pupuk dasarnya, kemudian langkah-langkah sebelum tanaman cabai ataupun bibit cabai saya pindah tanamkan di lahan bekas. Jadi intinya subscriber kami meminta untuk dibuatkan video proses lahan bekas setelah ditanami tanaman cabai. Nanti di sini akan saya jelaskan semua sampai penyemprotannya. Jadi beliau minta untuk dirangkum menjadi satu. Insya Allah ini saya penuhi, teman-teman. Di lahan bekas ini, pertama yang saya berikan pupuknya adalah SP36, kemudian saya tambahkan ZA. Untuk dosisnya, satu lubang tanam saya menggunakan 1 sendok makan. Tapi sebelum saya taburkan pupuk dasar ini, lubang tanam saya tugal ataupun kalau bahasa Jawa Timurnya digecik, teman-teman. Tujuannya agar pupuk tersebut masuk, karena lahan bekas biasanya tanahnya itu sangat keras sekali. Nanti setelah pupuk dasar ini saya berikan, saya tunggu sampai 2 minggu. Baru saya lakukan pengocoran pupuk berikutnya sebelum saya lakukan pindah tanam. Jadi teman-teman tonton videonya agar tidak gagal paham. Dan setelah pupuk dasar SP36 dan juga pupuk ZA saya taburkan, 2 minggu kemudian baru mau saya lakukan pindah tanam. Sebelum saya lakukan pindah tanam, seperti biasa saya selalu mengocorkan asam humat power soil, kemudian saya tambahkan kalha, teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan mikorrhiza, biasanya saya tambahkan mikorrhiza ataupun anfus, tapi ini di lahan bekas malah saya tidak menambahkan anfus ataupun mikorrhiza. Untuk dosisnya, kalha 2 sendok makan setiap 20 liter air ataupun untuk 20 liter air, kemudian asam humatnya 3 sendok makan. Nanti pengocorannya bebas, kalau saya biasanya satu gayung saya bagi menjadi 6 di setiap lubang tanamnya. Kemudian besoknya baru saya lakukan pindah tanam. Untuk kalha sendiri sudah sering saya jelaskan manfaat kegunaannya, kemudian asam humat power soil juga sudah sering saya jelaskan manfaat dan kegunaannya. Di sini saya tidak menjelaskan masalah itu, tapi insya Allah manfaatnya sangat banyak sekali untuk tanaman cabai di saat mau pindah tanam. Jadi intinya seperti itu. Ini saya biasa sedang melakukan pengadukannya. Nanti setelah itu besoknya baru saya lakukan pindah tanam, teman-teman. Ini teman-teman, bibit cabenya sudah siap dipindah tanamkan. Usahakan jika mau pindah tanam sudah memasuki daun ke-6. Tujuannya agar bibit mudah beradaptasi dengan tempat yang baru, karena seharian penuh terkena sinar matahari. Dan alhamdulillah kondisi bibitnya sangat bagus sekali,
Tidak ada tanda-tanda bule ataupun terkena serangan trip dan juga tungau. Dan ini ada dua varietas. Yang pertama adalah varietas Langgeng 58, yang kedua adalah varietas Abayomi. Karena permintaan dari subscriber kami ada dua varietas ditanam di lahan yang bekas. Mudah-mudahan hasilnya pun bagus. Oke teman-teman, saya akan melakukan pindah tanamnya. Silahkan ditonton videonya. Insya Allah nanti akan saya gabung di playlist, jadi videonya bisa teman-teman ikuti semua. Dan ini bibit yang saya pindah tanamkan. Ini saya mulai dulu dari tanaman cabai Abayominya. Ini bibitnya sudah sangat kokoh sekali karena dari kecilnya sudah terkena sinar matahari langsung. Dan untuk pindah tanamnya juga cukup mudah, insya Allah teman-teman bisa. Sebelum dilakukan pindah tanam, usahakan tempat ataupun lubang tanam itu ditugal teman-teman. Jadi pertama pupuk yang saya berikan adalah SP36 untuk dasarannya, kemudian ZA. Setelah mau pindah tanam, baru saya kocor asam humat dan juga kalha. Dan saya sekarang akan melanjutkan penanamannya. Kemudian nanti juga akan langsung saya lakukan penyemprotan di usia tanaman cabai ini 4 hari setelah pindah tanam ataupun 4 HST teman-teman. Dan ini teman-teman, kondisi tanaman cabenya usianya sudah 4 hari setelah pindah tanam ataupun 4 HST. Sekarang saya akan melakukan penyemprotan pertama menggunakan beberapa bahan. Yang pertama sudah tentu insektisidanya teman-teman, karena hama trip ataupun tungau itu harus diantisipasi sejak dini. Tujuannya agar tanaman cabai bebas dari serangan trip, tungau, virus gemini. Dan nanti juga dilihat, tonton videonya, insya Allah video-video yang kami bagikan bermanfaat. Untuk penyemprotan kali ini teman-teman, yang pertama saya menggunakan Abazel. Ini nanti dosisnya sekitar 10 mili. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL. Ini sudah sering saya jelaskan manfaat dan kegunaannya. Kemudian yang ketiga adalah asam amino. Ini premino, asam amino dan pupuk cair protein. Kemudian juga manfaatnya juga banyak sekali, nanti di lain waktu akan saya jelaskan semua. Sekarang untuk dosisnya teman-teman, dosis Vitaron SL saya menggunakan ini ukuran tutup, ini ada ukurannya teman-teman. Jadi kalau mau melakukan peracikan pupuk, fungisida, insektisida, usahakan diukur. Jadi ini ukurannya sampai 50 ml air. Jadi ini saya menggunakan Vitaron SL nya sekitar 30 ml air. Ini kalau semua ini sampai 50. Ini saya menggunakan 30 ml teman-teman. Nah ini 30 ml air untuk 16 liter. Jadi ini. Kemudian yang kedua adalah asam aminonya. Saya menggunakan 30 ml juga. Jadi sama ini, menggunakan 30 ml. Ini baru untuk penyemprotan pertama di usia 4 hari setelah pindah tanam di lahan bekas. Bekas tanaman semangka, kemudian sekarang saya tumbang sarikan lagi dengan tanaman semangka. Kemudian untuk abaselnya sekitar 10 mili juga. Jadi jangan banyak-banyak untuk penyemprotan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi tujuannya untuk kedepannya agar hama itu tidak kebal. Ini 10 ml air. Kemudian baru diaduk teman-teman sampai rata. Usahakan diaduk sampai merata. Jadi ini untuk tanaman cabai di usia 4 HST. Karena saya kalau melakukan penyemprotan itu saya lihat dulu tanamannya.
Jika di jam 9, jam 10, jam 11 sudah tidak terjadi kelayuan, berarti bibit yang kita pindah tanamkan itu kondisinya sudah tidak terjadi kelayuan. Intinya sudah bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, sudah kuat terkena sinar matahari secara langsung, kemudian baru dimasukkan ke sini, teman-teman. Ini agak kepenuhan sedikit, tidak jadi masalah. Tujuannya biar tidak terlalu banyak. Nah, nanti setelah itu baru dilakukan penyemprotan. Oke, teman-teman, saya akan berangkat ke kebunnya melakukan penyemprotan. Silahkan ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Nanti dilihat saja penyemprotannya seperti apa. Ini langsung dengan tanaman semangkanya saya lakukan penyemprotan ini. Tanaman semangkanya juga belum saya lakukan pembukaan ataupun pengocoran. Tanaman cabenya juga belum. Like, komen, dan subscribe seandainya video ini bermanfaat. Share ke setiap media yang teman-teman punya. Insya Allah apa yang Anda lakukan menjadikan ladang amal ibadah buat Anda semua. Ini teman-teman penyemprotannya langsung ke titik tanamannya saja, jangan disemprot secara terus menerus, sayang. Jadi banyak yang kebuang karena ini baru pohonnya masih kecil-kecil. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan penyemprotan ini. Silahkan dipantau terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Penanaman tanaman cabai langgeng 58, kemudian tanaman cabai varietas Abayomi yang saya tumpang carikan dengan tanaman semangka. Niat kami di sini hanya sharing, siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.